Informasi lain, Saudara, Ibu Mertua dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, meninggal dunia di Jakarta. Sunarti Sri Hadiah Sarwo Edi Wibowo berpulang dalam usia 91 tahun. Jenazah Ibu Ageng kini disembayangkan di rumah duka di Condet, Jakarta Timur. Jenazah kini telah dibawa ke Purworejo, Jawa Tengah untuk kemudian dimakamkan. Ibunda almarhum Mah dari Ani Yudhoyono, Sunarti Sri Hadiah Sarwo Edi Wibowo ini meninggal dunia pada Senin sore. Pada Senin malam, sejumlah persiapan dilakukan oleh keluarga serta pemerintah Kabupaten Purworejo bersama TNI dan Polri setempat untuk persiapan pemakaman almarhumah Sunarti Sri Hadiah. Menurut rencana, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga akan hadir pada Selasa pagi. Dan pengamanan lokasi pemakaman Kelurahan Panganjuru Tengah, Purworejo, Jawa Tengah ini diperketat. Keluarga almarhumah di Purworejo telah menyiapkan lokasi makam berdampingan dengan makam dari Legend Sarwo Edi Wibowo. Sekitar jam 10, jenazah berangkat ke sini. Terus rupanya mau lewat Solo Tigul. Terus rombongan Pak SBY rencana mendahului Haji Gas. Ya. Jadi tempat apa? Tempat transit. Mungkin kalau Pak SBY lebih dahulu, beliau mau transit dulu sebentar di Magelang. Oh, di Magelang ya? Ya. Okay. Jenazah Sunarti Sri Hadiah, Mertua Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Untuk menghindari kerumunan yang mungkin terjadi akibat antusias warga, sejumlah pengamanan dan penerapan protokol kesehatan juga diberlakukan. Disiapkan semuanya malam ini, nanti kita pasang tenda, terus kursi sejumlah 300. Terus semua keperluan untuk pemakaman besok kita sudah siapkan. Itu juga penekanan dari kita, makanya kita batasi 300 yang ada di areal sini, dan itu pun juga benar-benar nanti protokol kesehatan juga kita akan terapkan di sini.